apa kabar? Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Aries dan Scorpio disatukan oleh rohani Mars. Aries dengan Scorpio ini bisa menjadi kekuatan. Ketika Aries itu cowok, Scorpio itu cewek, dia akan saling melengkapi sebenarnya dan saling mendukung. Dia akan saling mengikat satu sama lain, saling bekerja sama, itu bagus. Walaupun Aries ini berelemen api dan Scorpio ini berelemen air, tetapi dia disatukan oleh ruhaniah Mars atau disatukan oleh planet Mars. Karena kuasa dari Aries itu adalah Mars, juga kuasa dari Scorpio itu adalah Mars, yang agresif, berjuang, tidak mudah menyerah, kuat, energi. Dan memiliki kemampuan masing-masing. Memiliki pemikiran yang jenius dan cerdas. Begitulah yang akan muncul. Ketika cowok Aries terlalu agresif atau terlalu ceroboh, cewek Scorpio akan meredamnya atau mengeremnya. Sehingga cowok Mars ini akan terhalang dari sikap cerobohnya. Hanya saja yang dibutuhkan cowok Aries ini adalah kesabaran untuk mengerti, untuk memahami. Jika cowok Aries ini bisa memahami cewek Scorpio, maka cowok Aries ini akan maju sebenarnya. Kebebasan Aries ini memang terhalang oleh Scorpio, tapi keterhalangan cowok Aries ini dari cewek Scorpio ini adalah kebaikan sebenarnya buat cowok Aries. Dan cowok Aries ini akan menemukan naluri sejatinya ketika bersama dengan cewek Scorpio. Walaupun cewek Scorpio ini terlalu kepo, terlalu ingin tahu, sebenarnya dia memiliki kasih sayang untuk cowok Aries. Dia memiliki perhatian lebih. Walaupun dia selalu ingin tahu cewek Aries ini kepada cowok Scorpio, apa yang dilakukan, keuangan, kepergian, perhatian, dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya keberuntungan buat cowok Aries. Dan cewek Scorpio ini diberuntungkan juga oleh cowok Aries. Jadi ada timbal balik karena mereka dikuasai oleh satu planet, yaitu Mars, untuk planet tradisional. Untuk planet modern kan cewek Aries ini Pluto ya. Pluto planetnya tuh. Dan dia disatukan oleh warna merah sehingga memengaruhi darah. Tetapi darah Aries ini tidak akan terlalu naik ketika dia bersama cewek Scorpio saat menyadari akan intuisi, ketajaman, terkaan, pemikiran, perasaan cewek Aries.
cewek Scorpio. Jadi cewek Scorpio ini bisa jadi pengerem, penahan kecerobohan cowok Aries. Sehingga jika terjadi pernikahan, sebenarnya dia itu berjodoh. Walaupun mungkin ada nanti cobaan pernikahan ya, biasanya 4 atau 5 tahun pernikahan. Makanya saya memberitahu itu biar ada kesadaran dari cowok Aries. Jangan selalu meminta cerai, begitu. Jangan selalu terburu-buru meminta cerai. Padahal sebenarnya cewek Aries ini, cewek Scorpio ini begitu perhatian, begitu menakjubkan untuk cowok Aries. Karena dia disatukan oleh, karena mereka disatukan, cowok Aries ini dengan cewek Scorpio ini disatukan oleh satu planet, yaitu Mars, kekuatan Mars. Penyakit yang ada di cewek Aries ini bisa sembuh, dan cewek Aries tidak terlalu penyakit yang ada di cewek Scorpio ini bisa sembuh ketika menyatu dengan cowok Aries. Begitu kemungkinan prediksi ya. Air memadamkan semangat api. Walaupun semangat api itu padam, tetapi sebenarnya ada kebaikan dari sang Aries ini, cowok Aries ini. Jadi tidak mustahil ketika mereka bekerja sama dalam hal urusan duniawi, dalam hal urusan usaha perdagangan, ini akan berhasil tentunya, akan berhasil. Misalkan saja contohnya cowok Aries sebagai modal yang kesana kesini, yang menjual cewek Aries itu bisa berhasil, yang menjual cewek Scorpio itu bisa berhasil. Dan cewek Scorpio ini akan memberikan sesuatu yang istimewa, yang diharapkan di hati cowok Aries. Sebenarnya yang diharapkan di hati cowok Aries ini ada di cewek Scorpio. Sehingga cewek Scorpio ini sebenarnya menyelami, mengetahui, memaknai hati, naluri cowok Aries. Percaya gak? Gitu, sehingga ada ikatan dan ada kecocokan jodoh cowok Aries dengan cewek Scorpio ini. Walaupun berbeda elemen, tapi disatukan oleh Mars. Dalam hal kekuatan energi, mungkin cowok Aries ini akan kalah oleh cewek Scorpio. Cewek Scorpio ini lebih energik dari cowok Aries. Semangatnya lebih kuat dari cowok Aries. Kalau cowok Aries hanya menginginkan kebebasan, tetapi cewek Aries menginginkan penyatuan kekuatan, penyatuan ide, penyatuan persamaan, itu sebenarnya bisa disatukan, bisa disatukan dengan satu kekuatan yang dinamakan kekuatan kesadaran. Situlah. Sehingga ada kecocokan tuh antara cowok Aries dengan cewek Scorpio.